Minta pada Mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan. Daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan, dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan peningkatan investasi, karena kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan.